lại nè. Ada pengumuman. Ada yang ini. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah Haji Syahran bin Abdul Hamid, usia 70 tahun, meninggal di rumah sakit Ulin jam 12 malam tadi. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jemaah Masjidil Mukminin dan lingkungan Masjidil Mukminin, telah berpulang rahmatullah Haji Syahran bin Abdul Hamid, usia 70 tahun, meninggal di rumah sakit Ulin jam 12 malam tadi. Beliau dikenal dengan sebutan Guru Penghulu, penghulu di Melati Indah. Itu kami mewakili segenap dari keluarga guru kita Bapak Haji Syahran bin Abdul Hamid mengucapkan ribuan maaf minta halal minta ridho manakala beliau ada gaul selama hidup baik di lingkungan Masjidil Mukminin maupun di Melati Indah. Beliau salah satu khatib di Masjid Al-Mu'minin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon dimaaf segala kesalahan beliau. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyama syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin manbu'ul 'ilmi wal 'irfan wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'na lahum bi ihsan amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على نير. وقال أيضا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu dzalika minasyajidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan inayah dan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dan sekaligus kita akan mengulangi puasa kita yang mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan syarat dan rukunnya. Salawat dan salam marilah kita selalu sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya pengikutnya ila yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan atau bersabda, kata beliau, man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa mensiapkan atau jasad dan ruhnya senang, gembira, hal kondisi yang bagaimanapun keadaan kita, bergembira bidukhuli ramadhan. Dibawa dengan kalimat ba, itu menunjukkan keterikatan roh dan jasad kita untuk selalu dengan Allah. Ba itu kalimatnya ba, lil istisaq al-ba'mu mulabasah dalam istilah belakang. Jadi kita betul-betul rasa cinta dan mahabbah dengan dianugerahkannya bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah satu bulan daripada 12 bulan itu adalah tujuan Allah untuk mendekatkan
jasad dan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa. Karena ibadah puasa satu ibadah yang dilakukan oleh para malaikat kada makan 12 jam. Itu salah satu ibadah daripada para malaikat. Karena malaikat wala ya'kuluna wala yashrabun, tidak makan dan kita hanya diberi 12 jam. Nah, itulah di antaranya kita pada pagi hari ini, karena ulama juga mengatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Kita sudah hafal itulah. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawas wal khawas. Nah, kita ingin mengungkap ini dan membuka ini agar kita melaksanakan ibadah puasa ini di mana letaknya kita, di mana puasa kita. Jadi kita akan membaca pada malam ini tentang adabus siam, adab-adab puasa. Karena adab itu lebih penting daripada ilmunya, lebih penting daripada rukun dan syaratnya. Imam Habib Al-Haddad mengatakan, adabus siami, adab-adab yang perlu wajib kita perhatikan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. As-siyam imsakun, puasa itu adalah menahan daripada makan dan minum dan berkumpul dengan istri. Itu aja puasa itu. Tapi ada selain daripada itu yang wajib juga kita tahan agar kita mendapatkan hasil puasa itu betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walissaimi adabun la yaqmulu siyamu illa biha. Bagi orang yang puasa itu atau kita-kita ini ada adab-adab yang amat penting kita perhatikan. La yaqmulu siyamu illa biha, dan tidak akan sempurna puasa kita kalau kita tidak melaksanakan adab-adab tersebut. Pamin aham biha, sebahagian adab yang amat penting kita perhatikan. Ayyahfaza lisanahu anil kazibi wal ghibah. Kita selalu terus menerus dibawa dengan kalimat fi'il mudhari, istimrar, continue, secara bahasa kurang lebih lah. Dari sahur sampai berbuka kita tuh terus menjaga adab ini. Nah, pertama apa? Ayyahfaza lisanahu anil kazibi wal ghibah. Menjaga jangan sampai hati kita, lisan kita, semua organ kita berdusta bahasa kampungnya. Niat kita dijaga jangan sampai kada terjadi. Kalau niat kebaikan jangan sampai kada dilaksanakan. Ya, ada juga kita berniat yang baik, sudahnya berhasil, cita-cita gagal, kada tagawi. Nah, itu artinya mendustai diri kita sendiri. Allah tahu itu. Allah melihat. Wanil khawdi bima la yakni. Orang yang sedang berpuasa jangan sekali-kali masuk dalam pembicaraan sesuatu yang tidak berfaedah. Jangan lagi berpandir nang kada bernilai ibadah. Karena kita kan menjaga nafsu, mengakang nafsu. Karena nafsu itu tujuannya apa? Untuk menyesatkan kita, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yuqatilu fi sabili thaghut, surah An-Nisa ayat 76. Nah, setan itu berupaya semaksimal mungkin untuk menyelewengkan tujuan kebaikan kita. Maka dia, setan itu, nang diselewengkannya, nang diarahkannya untuk supaya kufur dengan Allah di dalam ibadat kita terutama dalam puasa ini. Karena puasa tidak kalah pentingnya sama dengan kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Karena puasa adalah rukun Islam yang ke-3. Nah, jadi rukun Islam yang 5 perkara itu ada beri salah. 3 yang pasti kita lakukan, syahadat, sembahyang, itu puasa. Semua kita pasti melakukan. Kalau zakat, nah itu orang mau berduit, ya. 3 hukum Islam ini pasti kita lakukan. Tidak boleh tidak. Nah, termasuk yang hari kedua ini kita, mudah-mudahan dengan kita membaca adab ini,
akan terjaga puasa kita, sehingga puasa kita ada batal pahalanya. Karena Rasulullah mengatakan, khamsatun tubtilu sawabasyam. Ada lima macam yang membatalkan pahala puasa. Pertama, ya tadi, berdusta. Kedua, menyambati orang. Ini kada orang, anak bini aja sembati tak terperboleh. Bilang jahat kada boleh. Lah, terus orang jauh nang di rumah aja bila tak sambati kada bagus kepada orang lain, atau gerakan hati kita kada bagus. Pikiran kita kada bagus pas orang lain atau anak bini, tetap kada boleh. Karena yang paling dinilai oleh Allah gerakan hati kita. Gerakan hati kita. Inna Allah la yanjur ila suwarikum wa amalikum walakin yanjur ila qulubikum wa niyatikum, kata Rasulullah. Kazib, dusta, ghibah, nyembati orang. Wa yahfaza 'ainahu wa uzunahu 'anil istima', dan dia selalu menjaga pandangan matanya dan pendengaran telinganya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya puasa ini kita bagi yang sudah diberi kemampuan oleh Allah, kesehatan dan apa berkecukupan, jangan tapi enak berjalan. Banyak istirahat di rumah dengan zikrullah. Karena tujuan Allah tadi menurunkan rahmatnya, la'allakum tattaqun, inna akramakum indallahi atqakum. Itu tujuan. Wan najri ila ma la hilulah, dan memandang sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, maka mata kita ini yaitu pandang. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih, dan juga kita menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang termasuk berlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Karena kita sudah 11 bulan tidak mengakang hawa nafsu kita. Apa saja yang dia mau kita kabulkan. Jadi pada saat Ramadan inilah kita melatih hawa nafsu. Maka oleh karena itu nafsu ini memang luar biasa, karena nafsu ini ada sifat setan di dalamnya. Yang itu yang selalu mendorong kita untuk selalu berbuat maksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qatilu awliya asyaiton." Bunuh, ya Allah Ta'ala. Kalimatnya kalimat itu bunuh. Wa qatilu itu kan bunuh bahasa kita. Artinya tekanannya luar biasa untuk melumpuhkan setan. Wa qatilu awliya asyaiton, inna kaida syaitana kana da'ifa, kata Allah. Wa qatilu ya awliya Allah anwana syaitan. Tafsirnya seperti itu. Wahai kekasihku, wahai orang-orang yang aku bimbing, dan wahai orang-orang yang aku cintai, wahai orang-orang yang aku tolongi, supaya jangan menolongi a'wana syaitan fi kulubina, supaya kita jangan menolongi keinginan syaitan yang ada pada perasaan kita. Kita hendak memandir orang, ya itu aulia syaitan, temannya syaitan. Setiap gerakan hati kita yang menolak untuk berbuat kebajikan itu aulia syaitan. Fa'innakum taglibunahum, maka sesungguhnya kamu mampu mengalahkan dorongan syaitan atau bisikan syaitan itu dengan Allah. Pun kita tak apa. Tak apa kita. Harus dengan Allah. Apa dengan Allah? Banyaki berzikir kepada Allah. Banyaki baca Al-Quran. Supaya kita nur Allah itu selalu menjaga hati kita agar sifat syaitan ini lemah dan tidak berdaya. Karena ujungnya tadi, inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan apabila kita terus berzikir itu akan lumpuh. Kada hilang, kada hilang. Sifat syaitan tidak pernah hilang di dalam darah kita ini, itu sebetulnya. Tapi kita supaya gerak-gerik syaitan untuk menggoda kita agar kita jangan melakukan kebaikan itu terus berjalan.
itu terus menggoda kita. Dengan zikir dengan Allah, maka sedikit-sedikit godaannya itu akan melemah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Wa kadzalika yahfaza batnahu an talawil haram wasyubah. Dan amat penting sekali kita menjaga jangan sampai mengambil yang haram dan syubhat untuk bersahur dan berbuka. Nah, ini tidak kalah pentingnya kita jaga. Kenapa jadi seperti itu? Karena puasa itu tidak menyusahkan. Karena puasa itu sudah mengendalikan hawa nafsu. Makanya ukuran Rasulullah kan bersahur dan berbuka itu cukup dengan 3 biji kurma atau 1 gelas air. Artinya kadada untuk mendorong kita mengobar hawa nafsu sehingga mengambil sesuatu yang tidak boleh. Karena menyusahkan puasa sebenarnya. Cuma kita itu kadang-kadang kan seperti itu sebaliknya. Pilar Ramadan, duitnya disiapkan untuk sebelum Ramadan dan menukar makanan yang nyamannya. Berarti kita masih memanjakan nafsu. Padahal sudah 11 bulan nafsu. Apa nak hendak sup buntut macam-macam kita makannya ada. Kita rasakan 11 bulan. Hanya 1 bulan ini kita. Bah, kita mengumpulkan duit bang banyak-banyak untuk Ramadan. Itu bagus, tapi bukan untuk kita. Lihat keluarga kita yang miskin. Lihat orang-orang yang tidak berdaya. Itu tugas kita. Bahkan Rasulullah disuruh di surah Al-An'am ada satu ayat itu yang mencegah Allah dan Rasulullah supaya jangan menjauhi fakir miskin. Tapi ada di ayat Kahfi surah nomornya kada ingat yang kalimatnya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghudwi wal ashab yuridun wajhah. Itu perintah kepada Rasulullah supaya Rasulullah jangan meninggalkan orang-orang fakir miskin. Perintah ini lebih kuat perintahnya daripada ayat surah Al-An'am. Kalau Al-An'am itu larangan saja. Nah, kita kalau banyak duit kumpulkan aja. Tapi bukan untuk kita. Tapi untuk memberikan kepada keluarga yang dekat yang memang berhajat pada bulan Ramadan. Nih kalau mengeluarkan zakat bagus nih. Nah, tadi nisfu Sya'ban sebelum Ramadan. Keluarkan zakat. Berikan kepada mustahiknya keluarga kita yang dekat. Dan sana anak amanakan mamarina. Lah, nang mustahik menyangsugi jangan suhunya berjakat. Nah, ambah itu hanya kepada jiran tetangga yang miskin. Nah, itu aturannya. Itu yang diperintah oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan sampai salah kita berjakat. Karena ada 2 ayat dalam Al-Quran, surah Bani Israel dan Rum, itu penjelasan tentang zakat dan sedekah surah. Rasulullah hadisnya ya di kitab ini Babjul Arham. Barang siapa bersedekah atau sedekah wajib dan sunat, karena kita momen sedekah hal nih. Lah, momen sedekah nang berduit nih lah. Nang kada berduit orang terima. Ya Rasulullah, anna man yatasaddaqu 'ala janib ma'a ilmihi bihajati qarbihi la yaqbalullah sadaqah. Barang siapa bersedekah kepada orang yang miskin yang bukan keluarga sementara dia tahu bahwa keluarganya dan sanaknya, mamarinanya, anak kemanakannya miskin dan berhajat, la yaqbalullah sadaqah. Allah tidak menerima sedekahnya. Ulun sering menyampaikan ini supaya kita bujur bersedekah, supaya bujur kita melaksanakan apa? Menyerahkan zakat. Dan Quran jelas. Ada 2 ayat. Nah, jadi supaya ibadah, karena zakat kan rukun Islam, puasa rukun Islam, jangan sampai salah, jangan sampai termaruh kita mengharap pujian dari orang lain. Sudah selesai keluarga yang dekat dari pihak ibu, di pihak bapak, kemudian di pihak ibu. Ini nang banyak berduit lah, bagus benar. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Alau Labidnya, bahwa yang pertama adalah dari keluarga yang dekat dari bapak dan ibu. Wa khususan indal iftar yajtahidu jiddan alla yaftira illa 'alal halal. Dan terlebih khusus
ketika berbuka, bahwa jangan berbuka ia terkadang dengan yang halal. Bersahur non halal, waktu berbuka non haram. Ini tekanannya agar kita jangan suka mengambil haram. Karena tadi berbuka itu ada tuntutan untuk banyak. 3 biji kurma, segelas air cukup. Kata Rasulullah, hasbu ibni Adama lukaimatun. Cukuplah orang yang berpuasa itu dengan beberapa suap kalau kita nasi. Ini ukuran Rasulnya. Ini contoh Rasulullah berbuka. Yukim nasulbah. Dengan beberapa suap, kalau kurma ini 3 biji, kalau kita memang nasi, jangan terlalu banyak. Ukuran 3 kurma itu mungkin 5 suap. Lah, atau sepiring itu dibagi 2 atau bagi 3. Ini latihan supaya pas caranya dengan yang cuma. Yukim nasulbah, dengan berbuka sedikit itu 3 biji kurma, minum banyu, maka kau melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Ini larangan. Ini mukmin menahan nafsu itu di sini. Bukan dari bersahur ke berbuka. Ini karena 10 tahun tahannya. Kadang makan tahan. Karena mukmin mengakang nafsu bukan itu. Mukmin mengakang nafsu ketika berbuka hidangan yang lezat-lezat dihadirkan, tapi sanggup kita berbuka itu hanya 3 biji kurma yang dicontohkan Rasul, atau lukaimatun, itu jama dari lukmatun, artinya 3 suap, 5, 7, 9 atau 11 suap. Itu contoh Nabi. Karena bila kita melanggar dari itu, maka marah Allah pada saat berbuka. Ma malaib da'an adan wi'a'an syarab min badir. Tidak adalah orang yang berpuasa yang paling dibenci oleh Allah wadah yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Ketika berbuka tapi dimarahi Allah. Karena pada saat berbuka kita bukan mengakang nafsu tapi mengubur nafsu. Banyu 2 cangkir isnyu. Ya. Karena niatnya membalas. Makan juhur diandak berbuka. Jadi Imam Ghazali kalau kayak itu makan siang diandak makan waktu berbuka, sepiring bertuah nasi berbuka. Imbah tuntung makan beriga tersandar kada kawa berjamaah sembahyang maghrib. Ini tujuan setan. Ini namanya tipuan setan. Dalam hadis yang lebih jelas kita, ma min wa'in abgadu ilallah min batni mulia min al-hal. Tidak ada wadah yang paling dimurkai oleh Allah, yaitu dari perut seseorang yang berbuka diisi dengan makanan yang halal di waktu berbuka. Jadi kita kalau berbuka makan banyak itu pada saat-saat yang dimurkai Allah, padahal sedang beribadah. Sedang beribadah tapi dimurkai Allah. Karena kita bukan mengakal nafsu. Mumin mengakal nafsu ketika berbuka. Ini perlu diperhatikan. Kita berlatih. Kaina menghendak jama membalas, tapi pada mama arahkan ini menghendaknya imbah tarawih nak berapa piring makan, karena imbah tarawih bukan mumin untuk mengakal nafsu. Lengkap di sini hadisnya tentang itu. Cuma kita pada tahan hendak banyak aja, karena tadi kan memang capi dan uyuh. Mun banyak jo makanan dibagi-bagi, boleh aja nyiapkan makan banyak-banyak. Karena Rasulullah itu kada pernah sumber sidin makan sawangan. Lah kada pernah. Apalagi Ramadan ini, mumin itu kita selalu apa? Memberikan bagi yang mampu. Karena Rasulullah bersabda, "Man lazzaza akhahu bima yashtahi," barang siapa menyamanakan saudaranya berbuka dengan sesuatu yang disenanginya, kataballahu lahu alfa alfi darajati hasanatin, maka Allah akan memberikan nilai 1000, 1000, 1000,000,000 kebaikan. Wa mahalahu alfa alfa syai'atin, dan akan menghapuskan semua kesalahannya 1000 kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan akan mengangkat derajat orang itu 1000,000,000 derajat. Yang terakhir,
wa atmahu Allahu min salasi jannatin, dan Allah nanti akan memberikan hadiah kepada orang yang senang membukakan orang yang lejat-lejat dari makanan tiga surga di akhirat. Pertama jannatul firdaus, yang kedua jannatul khuld, yang ketiga jannatul adn. Orang yang senang memberikan makan, apalagi bulan Ramadan, Allah akan memberikan makanan kepada orang itu nanti di akhirat. Makanan surga Firdaus, makanan surga Hud, dan makanan surga Jannatul Adnan. Bukan main lah. Allah memberikan anugerah kepada orang yang senang memberikan makanan atau membukakan saudaranya dengan makanan yang lezat-lezat. Artinya, makanan yang lezat boleh dihadirkan, tapi jangan kita. Kita imbah tarawih jadi nak supaya dia dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du salaf idza sumta fanzur ala ay syai'in tubtir wa inda man tubtir. Dan ulama salaf ni tabi'in, artinya ulama-ulama tabi'in salah sahabat. Apabila kamu puasa, maka hendaklah kau melihat atas sesuatu apa kamu berbuka. Wa inda man tuftir, dan di rumah siapa yang kamu berbuka. Ini artinya kita selalu ihtiyat dan berhati-hati waktu berbuka. Isyaratan ilal hassi ala taharri wal ihtiyat bima yuftir alaih. Ini mengisyaratkan kepada anjuran agar kita berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjaga pada sesuatu apa kita berbuka. Wa kadzalika yahfazus shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil asan. Dan demikian juga ada puasa selalu menjaga orang berpuasa itu seluruh anggotanya pada saat puasa, jangan sampai menyentuh yang haram. Jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Pikiran kita, hati kita, pandangan mata kita, pendengaran kata telinga kita, jangan sampai melakukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa apa? Agar apa pahala puasa kita jangan hilang. Summa anil fudul, termasuk juga berlebihan. Pabijalika yatimu shaumuhu wa isku. Dengan cara yang demikian menjaga seluruh anggota itu, maka itulah kesempurnaan puasa dan itulah untuk menjadikan jasad dan ruh kita menjadi bersih dan mudah kita berbuat kebajikan. Wa kam min sa'imin yut'ibu nafsah bil ju' wal 'atas wa yursilu jawahirahu fil ma'asi. Berapa banyak orang yang berpuasa melelahkan jiwanya dengan lapar dan haus, tapi dia tidak menjaga seluruh anggotanya. Wa yursilu jawahirahu fil ma'asi, tapi tetap mata, telinga, hatinya dengki dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa puasanya ada yang kurang beres, ada yang tidak benar. Puasa tapi masih aja melakukan sesuatu yang diharamkan. Ada nggak sembahyang puasa? Berapa rakaat aja sembahyang ada? Ada nama itu? Itu tadi termasuk saumul awam, tingkatan puasa awam. Tingkatan puasa awam kapul jawari anil ma'asi. Orang tingkatan pertama itu cuma menahan makan dan minum dan berkumpul dengan istri itu aja. Nah lainnya ada? Gawinya tak harus. Nah ini berarti puasanya nol, hanya menggugurkan kewajiban, tapi pahalanya ada enggak? Payab sudu bijarika samuhu wa yudhi'u bijarika taqwuh, dan rusaklah pahala puasanya dan sia-sialah lapar dan dahaganya karena nilai ujung lapar. Oleh karena itu kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a, atas kata Rasulullah. Berapa banyak orang yang berpuasa bagi puasanya hanya mendapat lapar dan haus, kadada pahalanya, rugi kita. Biaya sudah banyak yang dikeluarkan, tapi nilainya kadada, maka kita rugi. Qala alaihi salam as-shaumu junnatun
Puasa itulah perisai. Puasa yang benar mampu menjaga seluruh amal kita untuk tidak maksiat kepada Allah. Karena diantaranya puasa itu ujar ulama, hanya ibadah puasa aja nang kawa melumpuhkan musuh Allah, itu setan. As-saumu kahrun aduwillah. Puasa itulah yang mampu melucuti musuh-musuh Allah atau nafsu-nafsu kita yang mengarahkan kepada kejahatan. Sampai sampai itu saja. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarqusu wala yabsuqu wala yajhar. Apabila adalah pada hari puasa salah kamu itu, maka jangan sekali-kali kita berbicara nang ceroboh. Fala yarqus. Buka bapandir dijaga tuh. Ujar Rasulullah, Pak, man kana yu'minu billahi wal yawmir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa bujur-bujur beriman awan Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata yang benar. Jangan ma'labiu. Atau mungkin kata bapandir, badiam aja dia Rasulullah. Itu lebih baik daripada bapandir. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang kita bagaya ini ditahan. Kalau ini bisa menahan, berarti puasanya bujur. Kalau ini kada menahan, kada kau menahan anggotanya, berarti ada yang kada bujur lagi perasaan puasanya. Wala yapsuk, jangan pasik. Pasik itu pelanggaran hukum. Karena masih hukum Allah Ta'ala. Pasik caranya. Wala yajhal, nya boleh dua bacaannya ni lah. Wala yarqusu, wala yapsuku, wala yajhal. Itu boleh dua. Boleh dibarisi. Pala yarqusu, wala yapsuku, wala yajhal. Wala yajhal, jangan pura-pura kada tahu. Yajhal ini pura-pura bodoh. Nang nyata haramnya, boleh-boleh aja ya. Boleh-boleh aja karena terpipit sudah. Nah, ini yang penting mana ujian kita ini. Kita ini diuji. Jangan sekali-kali otak kita, pikiran kita membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Kadang-kadang seperti itu kita. Fa inna muru'usha matahu au qatalahu falyakul ini sa'id. Ini Rasulullah mengajarkan, maka jika seseorang, ya Rasulullah menyambati ikan. Kita sedang berpuasa atau ia mengajak bertengkar, maka katakan ya Rasulullah fal yakul ini sa'id. Kawan, aku sehari ini kita sedang berpuasa, maka jangan kita bertengkar. Jangan menyambati. Nah, itu Rasulullah memberikan bimbingan untuk kita agar kita menahan. Kita wajib menahan agar jangan melawani apa kawan-kawan yang mengajak sesuatu yang menyalahi aturan syariat. Karena kita sedang berpuasa. Wa min adabi shaimi alla yaksura nauma bin nahar. Nah, ini termasuk juga nih, termasuk gagan sia-sia udzur. Sebagian adab yang penting kita jaga bahwa kita jangan memperbanyak guring siang. Imbah isyraknya nak sampai jam 11. Apa tujuan jadi ulama Habib Al-Hadrat ini memudahkan supaya jangan guring banyak siang yang banyak guring. Wala yaksural akla bilail, dan jangan banyak makan waktu malam. Waktu sahur itu jangan banyak makan supaya ringan awaknya. Ya tadi ukurannya yang biasanya sepiring sudah. Kalau kita imbah sahur itu makan tasolok. Nah, jadi sahur itu kita kau aja sedikit, artinya ingin mencontoh Rasulullah. Biar dia makan malam tuh, tapi ketika besar sedikit. Seperempat piring aja, kurma 3 biji. Lah, seperempat piring, kurma 3 biji. Itu sunahnya Nabi. Biar kita makan nasi, tapi terakhirnya harus kurma. Untuk mengikuti sunah. Kita dapat pahala, dapat syafaat. Bila sesuatu yang kita kerjakan itu sudah dicontohkan Rasul, kita dapat syafaat. Arti syafaat Rasul apa? Kita mudah mengerjakan kebajikan, mudah baca Quran, mudah istighfar, mudah baca salawat. Apalagi di Ramadan. Nah, apa tujuannya?
Pijalika, jalika jangan banyak guring, jalika jangan banyak makan waktu malam, terkecuali bersahur itu sedikit makan. Nah, hatta yajida masal ju'i wal atas, supaya kita benar-benar merasakan sentuhan lapar dan haus itu. Begitulah orang haus, begitulah orang lapar. Bagaimana dengan fakir miskin yang kadang-kadang tidak makan satu hari? Kita hanya 12 jam sentuhan. Supaya merasakan sentuhan lapar dan haus itu kita rasakan cuma 12 jam. Sementara saudara-saudara yang fakir miskin kadang-kadang ada makan satu hari. Nah, makan pun dengan makanan yang seada, renungi itu. Ini tujuan orang berpuasa. Apa kalau saya begitu? Fata tahajjabu nafsu, maka terdidiklah nafsu kita dengan cara yang demikian. Watatku pasahwatuhu, dan akan menjadi lemahlah syahwat kita. Karena kalau sudah syahwat kita lemah, maka kebajikan akan mudah kita lakukan. Wayastaniru qalbuh, dan hati kita menjadi terang dan benderang. Hati terang apa? Bukan terang lampu lah. Mana terang itu bukan seperti cahaya. Terang di sini seluruh kebajikan itu masuk. Karena idza dakhala nur fil qalbi insyaallah, kata Rasulullah. Apabila sudah masuk nur ke dalam hati kita, insyaallah maka kebajikan apapun akan mudah dilakukan. Alam nasyrah laka sadr. Wajalika sirru shaum wa maqsuduh, dan yang itulah rahasia puasa, dan begitulah tujuan puasa kita agar betul-betul menjadi puasa orang yang nomor dua. Yang nomor satu tadi kan cuma menahan, tidak makan dan tidak minum dan berkumpul. Yang kedua ini seluruh anggotanya ditahannya sehingga kita mencapai tingkatan yang kedua. Itu Pak, mudah-mudahan. Selanjutnya ada puasa wal yujani bisaimu arifahata wal iksara min tanawul syahwat wal lajat kama zakarna. Sebagian adab yang amat penting diperhatikan oleh puasa arifahiyah, berpoya-poya di bulan Ramadan. Apa nang berpoya tadi? Nang menyiap makanan nang banyak-banyak tadi itu masuk. Wal iksar min tanawul syahwat wal lajat, dan memperbanyak mengubar nafsu dan kelajatan-kelajatan pada bulan Ramadan. Ini sulit kita untuk membuat kebajikan. Ingat makanan yang nyaman aja. Karena ini termasuk godaan setan. Wa aqalla dzalika an takuna 'adatuhu min at-tarakkuhi wahidatan fi Ramadan wa ghairihi. Maka paling sedikit yang demikian itu apa berpoya-poya dan memperbanyak syahwat dan lajat tadi, paling muhandak digawi juga jazidin sedikit saja. Sekali di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Karena di Ramadan ini melatih membiasakan sederhana. Iktisad sederhana kebiasaan. Untuk membiasakan di bulan Ramadan sehingga hemat biaya kita lah, supaya di luar bulan Ramadan seperti itu seterusnya. Gunanya tarawih itu 20 rakaat itu apa tujuannya? Agar kita terbiasa berdiri sejam atau setengah dua jam untuk melakukan salat tahajud waktu malam. Itu tujuannya. Sebulan terbiasa kita dengan tarawih yang benar. Nang bujur itu tarawih, nang lambat. Rasulullah mencontohkan sembahyang sunat itu lambat. Kalau wajib pertengah. Makanya Rasulullah sampai bengkak kaki itu karena sembahyang sunat. Ada kita sebaliknya. Mulai di rumah sudah mencari imam yang laju. Ini digoda oleh setan. Karena bermacam masalah di otak kita ini. Sehingga nak beribadah aja, nak belaka-lakas. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, khuliqal insanu min ajal. Memang manusia itu nafsu dan ciptakan hendak cepat, ya kan? Garing hendak cepat sampai ya Allah. Miskin hendak cepat, sugih. Pokoknya hendak cepat-cepat. Semua hendak cepat. Khuliqal insan min ajal, surah Bani Israil, surah Al-Anbiya. Hendak cepat. Hendak cepat ini dorongan setan. Sa'urikum ayati, kata Allah. Tunggu kena ajabku, kata Allah. Mereka hendak cepat apalagi dalam
ibadah. Fala tastajilun, kata Allah. Lihat ujung kalimatnya. Larangan keras untuk tidak bercepat-cepat dalam hal ibadah. Ini kita tarawih laju benar imamnya. Kalau baca tarawih imam satu senapas Fatihah itu makruh hukumnya. Khilafus sunnah. Rasulullah mempercepatnya ayatan, ayatan, ayatan dalam tafsir. Kalau kita tiga kali barang memantap atau sekali barang supaya jangan khilafus sunnah. Ini kayak panah ibadah. Maka ibadah sunnah ini akan mengangkat derajat kita kepada Allah. Kalau wajib sama gabiannya. Subuh dua tadi kan. Juhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Nih, di sunnatnya Rasulullah. Wala yajadul abdu yatakarbu ila bin nawafil. Senantiasa hambaku itu akan mendekatkan derajat, meningkatkan derajat dengan ibadah-ibadah sunnat. Dan Al-Qur'annya walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Setiap jin dan manusia derajatnya akan naik setinggi-tingginya dari apa yang dilakukannya, aktivitasnya sembahyang sunat atau bacaan-bacaan sunat. Jadi kita harus gemar, gembira dengan kehadiran Ramadan, apalagi Ramadan pahalanya berlipat ganda dan tidak sampai. Nah, sedang sembahyang kita lah. Kita sembahyang Isra' dulu. Karena dia Rasulullah, orang yang sembahyang berjamaah subuh, kemudian Isra' itu sama pahalanya umrah. Haji dan umrah. Tamaman, tamaman. Jadi kata kau umrah haji, jangan sakit hati, ada aja apa bandingan pahala orang yang kata kau haji. Dengan berjamaah subuh, kemudian wirid, sampai Isra', salat Isra' dua rakaat, maka upahnya haji dan umrah sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini bersama-sama menjadi ilmu pengetahuan kita, terutama tentang puasa kita, agar puasa kita betul-betul menjaga adab apa yang kita baca tadi, sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa ibu bapak kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقرب سيدنا إلى الله. ما جاءنا يا الله من عبادك المخلصين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك الصابرين، من عبادك المقربين، من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين بحق هذا المجلس. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم. والحمد لله رب العالمين. Masih-masih.